Jika channel ini tembus 50.000 subscriber, akan ada giveaway jam tangan dari Fitme Soul dan 1 juta saldo dana buat 10 orang pemenang. Syaratnya 1 like di setiap video, 2 komen di setiap video, 3 subscribe channel ini. Semoga beruntung. Oke okay guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di World Channel. Di video kali ini saya akan kembali membuatkan sebuah tutorial ya. Nah, jadi seperti judul video yang ada di atas, di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara deposit Olympic Trade dari Dana guys ya. Nah, jadi di sini bagi kalian yang belum tahu itu apa aplikasi Olympic Trade, di sini saya akan jelaskan sedikit ya guys ya. Nah, jadi aplikasi Olympic Trade ini adalah aplikasi trading ya. Jadi kalau dilihat aplikasi ini sama dengan aplikasi Binomo guys ya, dan aplikasi Quotex dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi fokus saja kita di sini bagaimana cara melakukan deposit di aplikasi Olympic Trade ini dengan menggunakan Dana guys ya. Nah, jadi kalian harus mempunyai akun Olympic Trade yang sudah terverifikasi dan mempunyai akun Dana guys ya. Tentunya akun Dana kalian mempunyai saldonya agar kita bisa melakukan deposit di aplikasi Olympic Trade ini. Oke, di sini seperti biasa sebelum saya lanjut tutorialnya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, bagi yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung channel ini dan tidak ada henti-hentinya untuk menonton video dari saya. Oke, kita next lanjut ya guys ya. Next, di sini kita sudah berada di aplikasi Olympic Trade-nya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya guys ya, sama persis dengan aplikasi Rubik Trade, Binomo dan lain-lain sebagainya. Dan di video kali ini saya akan fokus bagaimana cara deposit di Olympic Trade pakai Dana guys ya. Nah, untuk cara bermainnya mungkin di video selanjutnya saya akan buatkan untuk kalian semua. Dan sekarang kita fokus untuk cara deposit. Nah, sebelumnya juga saya sudah mencoba deposit dari Dana guys ya, dan berhasil masuk di sini. Nah, jadi di sini akun saya ada 10 US dollar guys ya. Dan di sini kalian bisa lihat ada dua akun. Yang pertama akun demo. Setelah kalian berhasil mendaftar akun kalian, kalian akan diberikan akun demo untuk belajar di aplikasi ini sebanyak 10.000 US dollar. Dan di sini akun Dana saya ya, yang real, akun real artinya 10 dolar ya. Nah, jadi untuk depositnya kalian bisa langsung klik di atas ini guys ya. Klik di sini deposit. Oke, kita tunggu saja dulu, dan di sini akan dibukakan untuk metode pembayaran ataupun metode deposit dari aplikasi ini. Nah, jadi di sini kalian bisa pilih nominalnya berapa yang kalian deposit. Di sini minimal 10 US dollar guys. Saya mau deposit 10, kita klik seperti ini. Nah, di sini sudah 10, dan di sini kalian bisa pilih metode pembayaran. Nah, jadi di sini banyak sekali metode pembayaran, ada dewallet ya guys, doku wallet, ada kris, ada bank sebeniaga dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini banyak sekali guys ya, dan bisa juga dari Bitcoin, Ethereum dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini ada yang direkomendasikan, ada yang virtual account, ada internet banking, ada kartu bank, ada sistem pembayaran elektronik. Nah, jadi di sini kita akan melakukan deposit dari akun Dana. Nah, untuk akun Dana saya sarankan kalian bisa pakai kris di sini, lalu kalian bisa klik kris, dan di sini kalian bisa masukkan kode promosi jika ada. Nah, di sini saya tidak ada kode promosi, langsung kita klik saja seperti ini, bayar 10 US dollar ya. Nah, jadi di sini kita tunggu saja, please be patient ya, we are working off request. Oke. Nah, jadi di sini setara 10 US dollar itu 143.668 rupiah. Nah, jadi di sini sudah ada, di sini ada download QR code, kalian bisa download atau bisa juga melalui screenshot guys ya. Kita screenshot seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini sudah kita screenshot, kita sekarang berangkat ke aplikasi Dana kita guys. Nah, sekarang kita sudah berada di aplikasi Dana dan saldo saya sudah ada dan cukup untuk deposit. Untuk cara depositnya kalian bisa langsung klik di sini play, karena kita akan membayar melalui barcode guys ya. Oke, kita klik play dan kita klik lagi pindai di sini. Nah, jadi di sini akan ada barcode. Nah, untuk mendapatkan barcode-nya kalian bisa klik di sini guys ya, galeri, dan di sini akan ada gambarnya guys ya, kode QR yang sudah kita ambil tadi.
Ini dia. Nah, di sini akan otomatis dibaca oleh QR-nya Dana, guys ya. Setelah itu kita tunggu beberapa detik sedang di apa ya guys ya, sedang dibaca untuk pembayaran. Nah, di sini sudah berhasil dan di sini ada target wireless ya sebesar 143.666. Lalu kalian pilih di bawah ini, pilih metode pembayaran. Oke. Klik lagi bayar 143. Nah, di sini sudah ada pembayaran diamankan dan status berhasil guys ya. Otomatis berhasil tanpa memasukkan sandi dari Dana kita. Namun itu aman guys ya, tidak perlu takut. Sekarang kita back lagi ke aplikasi Olympic Trade-nya. Langsung kita back saja guys. Oke, jadi tanpa hitungan 1 menit, di sini saldo saya sudah bertambah guys ya. Nah, posisi sekarang sudah 20 US dollar, tadi kan masih 10 guys ya. Setelah itu kita tambahkan 10, sudah menjadi 20 US dollar dari deposit kita tadi. Oke, jadi demikianlah cara deposit Olympic Trade dari Dana guys ya. Cukup 1 detik atau kurang lebih 5 detik sudah berhasil masuk. Nah, jadi demikianlah tutorialnya. Bagi kalian yang ingin coba, kalian bisa coba. Yang belum punya akun, kalian bisa daftarkan dulu melalui link yang ada di bawah deskripsi video ini guys ya. Nah, jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe kepada teman-temannya guys ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you.